Video tutorial, PPDB SD Jalur Zona Umum atau Antar Zona Wilayah versi Android. Jalur Zona Umum atau Antar Zona Wilayah adalah jalur penerimaan peserta didik baru. Untuk calon peserta didik baru yang berdomisili di salah satu zona wilayah dan dapat memilih ke salah satu zona wilayah yang lain. Pendaftaran. Silakan login dengan memasukkan NIK dan PIN. Pilih SD lalu klik tombol masuk. Jika belum memiliki PIN, silakan datang ke SD terdekat atau tujuan. Pilih nama anak. Sebelum memilih jalur zonasi, silakan lengkapi biodata, unggah file surat psikolog untuk siswa berumur 5 tahun 6 bulan sampai dengan 6 tahun. Masukkan nomor akta lahir dan nomor telepon. Kembali ke menu jalur pilihan PPDB, pilih jalur zonasi umum atau luar kota lalu tekan tombol pilih sekolah. Untuk zonasi umum, Anda dapat memilih dua sekolah pilihan. Pilih nama sekolah pilihan Anda. Masukkan kembali PIN lalu klik tombol daftar lalu simpan. Jika ingin melihat jadwal klik pada menu jadwal. Ganti pilihan. Klik menu ganti pilihan. Anda dapat melakukan ganti pilihan maksimal 3 kali dalam 1 hari. Pilih nama sekolah pilihan Anda. Masukkan kembali PIN lalu klik tombol ganti, kemudian simpan. Daftar ulang. Klik tombol daftar ulang. Form daftar ulang akan terisi otomatis. Upload file kartu keluarga di menu ini, kemudian klik simpan. Data daftar ulang Anda masih menunggu verifikasi admin. Status akan berubah sesuai hasil verifikasi admin. Klik tombol unduh bukti daftar untuk mendapatkan bukti daftar.